Iya 20 detik saja ya ini terkait dengan uh, ini pada saat pemeriksaan mungkin tepatnya bukan pada saat pemeriksaan itu jadi informasi yang uh, kami terima pada saat itu karena kami juga uh, apa namanya memantau dari sini dari rekan-rekan uh, penyelidikan yang ada di lapangan bahwa tidak segampang dan tidak semudah apa yang Uh, dipikirkan gitu ya, jadi pada saat itu uh, saudara, sebentar saya lihat RM. RM, saudara RM itu tidak ada lagi, tidak ada di tempat, jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian uh, kita pantau dan kita uh, kemudian yang bersangkutan kembali. Setelah kembali, uh, kita mau lakukan uh, penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah eh, Padang itu ke daerah Bengkulu Utara sekitar mungkin tiga jaman dari ini itu ada ada proses apa namanya saling kejar lah di situ ya kemudian di eh, singkat ceritanya bisa kita eh, tangkap sama tim kemudian dibawa ke Mapolres jadi pada kesempatan ini juga kita atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polrestabes Bengkulu. Uh, setiba di sana, kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi, tetapi situasi pagi itu sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak uh, simpatisan dari saudara RM. Nah, mengepung dari... Polres Tabes ya, Tabes sana. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personil kami ya, yang KPK dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personel-personel yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Nah, itu harus kita uh, selamatkan itu ya. Jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para uh, pendemo. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM, tim cari Pak Nah, Makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya gitu. Pinjamkan rompinya di sana ini dalam rangka apa namanya itu kamu uh, tadi? Kamu plase ya, kamu plase supaya uh, tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Itu-itu. -gitu. Jadi tidak pada saat uh, pemeriksaan tapi hanya ketika keluar kemudian ketika dalam kerumunan gitu. Setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat tidak menggunakan lagi kan? Nah, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka kamu plase saja. Seperti itu, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Iya, iya, iya.